Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IMP Entertainment News. Kali ini saya bersama Pak Kiai Asep Saiful Ulum dari Sukabumi ya Kiai ya, dari Pelabuhan Ratu. Ingin bertanya kepada Teh Anggra. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik nih. Karena banyak juga yang DM ke saya, banyak juga yang bertanya juga melalui DM, melalui WhatsApp terkait persoalan hijib. Hijib itu apa gitu sebenarnya ya? Saya langsung prolog aja dulu ya. Hijib itu apa sebetulnya? Dan dari mana asal muasal hijib ada gitu? Dan siapa orang yang pertama kali menciptakan hijib gitu? Dan manfaatnya apa? Ya langsung saja saya langsung bertanya dulu ke Teh Anggra. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Kiai bisa langsung disampaikan ya. Bagaimana Teh? Menurut Teh? Jadi sebenarnya kalau hijib itu di dalam Al-Quran pun juga ada ya, yang disebut dengan hijib Quran, salah satunya itu ada di dalam Quran Surat Ar-Rum, Quran Surat Al-Kahfi. Tetapi yang pertama menciptakan hijib adalah itu Syekh Abdul Qadir Jailani saat menciptakan hijib autad. Berupa apa itu? Jadi rangkuman rangkaian yang ada di ayat suci Al-Quran dijadikan hijib. Jadi belum tentu rangkaian wirid bisa disebut hijib karena beda antara wirid, rotib, dan juga hijib. Nah hijib itu adalah rangkuman yang memang mempunyai keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa. Nah bedanya tadi kan ada perbedaan tuh hijib, rotib, dengan wirid. Nah kira-kira bedanya apa Teh itu Teh? Bedanya kalau hijib itu bisa dijadikan utama ya, bisa dijadikan utama untuk sesuatu yang ingin mencapai satu tujuan. Contohnya hijib autad itu kan hijib Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai padilah yang sangat luar biasa. Jika kita mengamalkan rutin sebanyak 72 kali di setiap malamnya pada tahajud selama 41 hari itu, kita akan mempunyai kesaktian yang luar biasa, akan dicintai dan dikasihi oleh banyak orang, dan juga akan diperluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh seperti itu. Mungkin dari Pak Kiai ada yang mau ditanyakan. Iya kan rata-rata ya di kita terutama ya para kiai itu kan rata-rata memegang hijib gitu kan. Jadi keutamaan hijib itu sendiri memang tadi sudah disampaikan gitu kan. Dan kegunaannya ini sebenarnya waktu-waktu zaman perang gitu kan. Betul. Itu untuk apa gitu kan gitu. Nah, ini kan perlu juga diketahui ya gitu. Itu ada yang disebut dengan hijib Iqbal ya, hijib yang waktu pada saat di zaman peperangan para ulama besar dan waliullah sering sekali mengamalkan hijib Iqbal itu. Dan hijib tersebut bisa menumpaskan musuh. Jadi dengan membacakan hijib tersebut 41 kali, setiap bacanya itu tahan napas, musuh itu tidak bisa menyerang kepada kita. Karena hijib Iqbal itu dipakai untuk kebaikan, untuk memenangkan perang bersama musuh yang memang musuh itu zalim. Pantesan dulu kan kita gitu ya, perang itu hanya pakai apa ya, Pak Burunjing gitu ya. Kok bisa menang gitu ya, melawan ya senjata yang canggih senjata gitu kan, Kak Haji ya. Dan ternyata hijib itu banyak ya, bukan hanya satu aja gitu, bermacam-macam hijib dan juga bermacam bermacam padilahnya. Bukan hanya satu aja. Di antaranya hijib apa aja tuh? Ada hijib Bismillah, hijib Autad, hijib Kahfi, hijib Iqbal, dan juga ada hijib Nasrur. Itu diantaranya ya, kalau misalkan disebut satu persatu itu banyak sih. Nah ini menarik apa yang disebut tadi, apa hijib Asrur itu ya. Nasrur. Nasrur ya. Saya pengen tahu gitu fadilahnya gitu kan, daripada hijib Nasrur ini gitu ya. Jadi kalau hijib Nasrur ini padilahnya salah satunya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan itu dibaca biasanya oleh para tabib-tabib terdahulu pada zaman di kerajaan dan di zaman waliullah Wali Songo ya. Nah hijib Nasrur itu diantaranya selain dari bisa mengobati berbagai macam penyakit, itu bisa mendapatkan awet muda. Kalau kita sering mengamalkan hijib Nasrur tersebut. Kalau pengen awet muda itu. Alhamdulillah saya masih muda. Tapi ada tata caranya membacakan hijib itu, mau mandi setelah adzan awal. Jadi dibacanya itu setelah adzan awal pas mau mandi. Iya, tata caranya dibaca 33 kali. Iya. Nah, tadi kan itu hijib ya. Kalau wirid bagaimana itu? Kalau wirid seperti zikiran kalimat thayyibah la ilaha illallah. Enggak, maksudnya manfaatnya sama enggak maksudnya? Kalau hijib, untuk manfaatnya beda. Kalau hijib itu yang dirangkum oleh para ulama besar dan para waliullah yang memang hijib tersebut dijadikan doa senjata untuk
satu tujuan. Contohnya kita ingin disegani nih oleh banyak orang, kita ingin mendapatkan karismatik, itu kita bisa mengamalkan hijib bismillah gitu. Kalau untuk wirid kan itu hanya untuk wirid keseharian aja, untuk mengisi waktu supaya kita itu tidak kosong dalam keseharian setelah melakukan salat yang 5 waktu. Terus rotib tersendiri, Gus, tadi rotib. Disinggung ya, rotib tersendiri bagaimana itu? Kalau rotib itu yang pertama adalah Syekh Muhammad Al-Ghifari ya. Syekh Muhammad Al-Ghifari pada saat itu memang buat rotib supaya untuk di waktu-waktu tertentu, contohnya di acara Rajaban, di acara Muludan, di acara Muharram, itu ada membaca rotib setiap pada maghrib. Dan itu pun juga dibaca setelah melakukan sholat maghrib, setelah tawasul lengkap kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Khidir, Nabi Sulaiman, Sultan Aulia, dan barulah membaca rotib-rotib tersebut. Ada pertanyaan yang sangat ini apa, jadi pertanyaan besar ini buat saya juga. Itu yang dilakukan oleh para wali gitu kan, bisa jalan di atas air kan, sering kita dengar gitu ya Kang Haji, ya sapi luar biasa gitu kan, bisa terbang, itu yang diamalkan hijib atau aurat atau ratib gitu kan. Kalau itu hijib. Oh hijib, hijib. Ya. Sebenarnya yang bisa seperti itu ya, itu golongan wali-wali yang memang wali mastur, kadang menyembunyikan jati dirinya, tidak memperlihatkan bahwa beliau itu wali. Tetapi kesaktiannya sangat luar biasa karena beliau itu memiliki hijib hijkari dan juga hijib maghribi. Oh, hijib maghribi. Iya. Kalau orang awam enggak bisa ngamalin itu tuh. Sebenarnya siapapun juga bisa asal mempunyai sifat sabar, tawakal, ikhlas. Jadi semua orang pun juga tidak pernah tertutup ya kalau untuk masalah belajar ilmu. Karena yang namanya ilmu itu penting untuk kita cari sampai manapun juga. Karena dengan ilmu insya Allah kita akan bisa membedakan yang haram dan yang halal. Bisa membedakan juga yang hak dan yang batil. Berarti kuncinya sabar, tawakal, dan ikhlas. Gitu ya. Itu kalau mengamalkan hijib ya kan konon kabarnya harus dengan ijazah guru kan begitu. Betul. Kalau nggak ada ijazah guru kan ya kebanyakan ada yang ya gimana ya agak konslet gitu ya agak aja ya kalau istri gitu konslet gitu ya begitu gimana itu. Betul, untuk mengamalkan hijib hijib tersebut harus ada gurunya, dan gurunya itu yang memang sudah membeli hijib tersebut sampai akhirnya tercapai semua maksud dan tujuannya. Karena kalau misalkan guru tersebut mengijazahkan terus beliau sendiri tidak pernah mengamalkannya dan belum tercapai tujuannya, itu tidak akan ada padilahnya kepada orang yang diijazahkan tersebut. Jadi harus jadi kepada guru yang memang sudah mengamalkan. Sudah mengamalkan. Juga. Betul. Makanya untuk wirid kan bebas tanpa guru pun juga bisa kita amalkan ya. Tetapi kalau untuk hijib tetap itu harus ada gurunya. Karena kalau tidak ada gurunya nanti itu kan hijib itu tingkat tinggi ya, ilmu tingkat tinggi. Bisa nantinya tuh berontak hati dan pikiran kalau nggak kesampaian. Jadi harus dapat ijazah kalau tidak tidak bisa gitu ya. Iya, jadi kalau untuk membacakan hijib itu tidak bisa mengamalkan hanya di buku. Jadi harus tetap ada gurunya. Jadi ini buat yang mau mengamalkan ini harus ijazah ke ya minimal ke para kiai yang mungkin ya yang memiliki hijib tersebut yang sudah membelinya tadi. Iya. Membelinya itu mungkin mengamalkan ya maksudnya itu ya? Iya, mengamalkan dan tercapai maksud dan tujuannya. Oh, jadi sudah dirasakan manfaatnya begitu kan? Betul. Ya. Nah kan jadi gini teh, ya kan banyak sekali orang yang mengamalkan hijib, tetapi tekataikan kalau bahasa Sundanya itu tidak sampai gitu kan? Nah ternyata orang itu jadi agak miring gitu loh. Betul. Itu benar nggak itu pun? Kira-kira. Iya betul, biasanya itu yang mengamalkan hijib yang sampai tidak kesampaian itu karena tidak ada gurunya. Dia itu belajar sendiri membaca yang ada di dalam kitab. Oh, jadi kalau misalnya dia mengamalkan sendiri bisa ada potensi seperti itu ya? Kebanyakan seperti itu, karena hijib itu kan ilmu tingkat tinggi ya, rangkuman-rangkuman yang memang bisa digunakan untuk kesaktian, untuk penjagaan diri, untuk keselamatan. Nah dampak yang paling besar itu apa itu, selain agak beginilah gitu? Ya dampak yang paling besar memang bakal kehilangan akal sehatnya dan akal pikirannya. Gitu. Tapi teh kalau misalkan yang ketaikan itu, ya kalau dilihat daripada kata hijib mungkin ya, ya, mungkin kalau saya itu kan dari kata ajib gitu ya. Ajib itu luar biasa ya kayaknya. Luar biasa gitu kan.
Jadi semua keinginan dan insya Allah diizinkan oleh Allah kan, kalau Allah menghendaki kan begitu ya. Iya. Ya sesuai dengan Al-Qur'an kan begitu ya. Betul. Idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun kan begitu ya. Benar. Dengan satu syariat ya itu tadi berdoa ya melalui tadi itu ya kan ada aurat mungkin ini Gus. Ada dengan apa namanya? Roti dan ada juga dengan hijib ini. Hijib ini tingkat tinggi luar biasa nih Gus. Luar biasa. Betul. Jadi bagi kita ini kan tidak perlu bisa sembarangan ya. Gitu. Jadi pantesan Gus apa namanya ketika ditantang oleh orang-orang luar negeri gitu kan berperang gitu kan orang Indonesia nggak pernah gentar Gus. Enggak. Kenapa gitu kan? Kata mereka biar kata para ulama kan biar mereka di luar sana menciptakan granat yang luar biasa, Pak, gitu kita ya. Punya Allah. Kita punya ya Allah ya, itu doa tadi mungkin tuh ya. Jadi para wali ditopang dengan doa hijib tadi. Hijib tadi. Ini menarik sekali teh. Jadi saya sih pengen tahu gitu kan, siapa saja yang sudah menguasai hijib ini, nah gitu. Mungkin kalau di zaman terdahulu Wali Songo ya, Wali Songo semua mempunyai hijib masing-masing yang memang dijadikan andalan doanya. Tetapi untuk orang-orang yang sekarang, yang baru-baru gitu ya, insya Allah seperti almarhum Mama Kiai Haji Anom Suryalaya, beliau menguasai hijib al-bari. Hijib al-bari itu fadilahnya untuk keselamatan lahir batin, untuk menerawang masa depan, dan juga untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, terus kalau yang masih hidup siapa teh? Insya Allah kalau yang masih hidup yang saya lihat seperti Abah Lutfi ya, beliau menguasai hijib maghribi dan juga hijib andarun. Iya iya. Kalau Gus Dur sendiri menguasai hijib apa itu teh? Kalau beliau menguasai hijib autod sama hijib ali. Karena kan pantesan Gus Dur ini luar biasa ya. Betul. Ya, banyak orang mengatakan beliau wali kan. Iya, gitu karena ya. Tapi memang faktanya beliau itu memang golongan orang solihin. Beliau termasuk waliullah. Jadi waruh sadurunge pinara apa gimana gua sejauhnya tuh. Jadi tahu sebelum dikasih tahu gitu. Betul, tahu sebelum waktunya. Sebelum waktunya gitu. Iya. Itu betul ya seperti itu. Iya, betul. Jadi yang mempunyai hijib tersebut gitu ya, bisa mengetahui sebelum waktunya sebenarnya itu bukan riya ya. Tetapi memang dengan mengamalkan hijib tersebut kesampaian dan akhirnya bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Karena kan di dalam kitab Al-Firasah pun juga tidak ada yang mustahil ya. Bagi seseorang yang memang itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui apa yang akan datang supaya bisa waspada dan jaga-jaga dari sebelum. Nah kan hijib itu tadi kan kata teteh berarti dikutip dari ayat Al-Qur'an gitu. Iya. Ada tidak hijib yang memang itu berasal dari pemikiran ulama itu sendiri. Jadi tidak dari Al-Qur'an gitu dikutipnya gitu. Tidak ada. Jadi semua hijib itu dirangkum dari Al-Qur'an dan hadis. Oh iya. Jadi tidak ada ya yang melalui hasil misalnya ijma gitu kan atau tidak ada tidak ada ya. Atau ijtihad para ulama tidak ada berarti. Tidak ada karena memang kan yang pertama membuat hijib tersebut itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Sedangkan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani kan menguasai hakul basyirah yang paling tingkat tinggi. Makanya beliau itu sangat hati-hati dan sangat teliti dalam merangkum rangkaian hijib yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Oh iya. Subhanallah luar biasa ya Gus, hijib ini ya Gus. Iya banyak sekali berarti manfaat dan faedah. Nah saya mau tanya ini gitu ya kan, tadi yang dicontohkan ya Habib Lutfi kan. Kalau di daerah Sukabumi atau Pelabuhan Ratu, kira-kira siapa yang sudah menguasai gitu kan? Ini kan kebetulan beliau. Kebetulan ini saya dari Sukabumi gitu kan. Oh, iya. Ya kan kalau saya mengetahui mungkin saya bisa sowan ke para kiai gitu, biar menambah ilmu gitu kan ya, begitu Gus ya. Kalau di Sukabumi, ulama-ulama sepuh juga punya ya hijib yang memang sering diamalkan. Tetapi rupanya yang saya lihat belum nyampe sampai ke tahap yang akhir gitu. Jadi masih mengamalkan dengan ikhlas ridhoillahi ta'ala, mengamalkan itu tanpa ada keinginan gitu. Nah jadi memang untuk mencari guru itu harus yang betul-betul sudah sampai gitu ya. Iya, harus yang benar-benar sudah sampai. Jadi kan gini, ada peribahasa ya, jangan pernah mau mengijazahkan atau menolong orang lain sebelum menolong diri kita sendiri gitu. Nah, ini kan justru banyak begini nih. Justru ada acara misalnya kan. Ini seolah-olah hijib ini diobral gitu deh. Ayo kita ikuti acara ijazah hijib Nasor misalnya. Rame-rame gitu.
Tetapi kadang juga kan yang mengamalkan itu, yang memberi ijazah itu belum tentu mengamalkan kan gitu. Betul, belum tentu mengamalkan. Nah itu sudah memberikan ijazah seperti itu bagaimana itu Teh? Itu tidak sah. Tidak sah ya? Iya, tidak sah. Tadi itu belum membelinya Gus. Belum membeli. Ah, Gus. Lalu kalau kita misalnya yang memberi ijazah itu tidak sah, ketika kita mengamalkan, kita kena dampak nggak? Dampaknya pasti kena. Dampaknya itu kalau nggak kesampaian kan pasti akan setengah gila ya. Jadi yang mengamalkannya ya? Atau yang mengijazahkannya itu? Yang mengamalkannya, karena yang mengijazahkan itu belum tentu mengamalkan. Jadi harus diijazahkan oleh orang yang sudah mengamalkan gitu ya. Kalau tidak, kita mengamalkan jadi gila. Jadi kalau untuk hijib maghribi, hijib bismillah, hijib ali, terus hijib albari atau hijib andarun, itu memang kita harus mengamalkan dan minta ijazah kepada guru yang benar-benar sudah mengamalkan dan membelinya hijib tersebut. Nah kalau kita ingin mengamalkan hijib yang memang tanpa ada guru, nah itu juga ada, berarti kita ngambilnya hijib Quran, hijib yang ada di Quran seperti Quran surat Ar-Rum, surat Al-Kahfi dan juga surat An-Nisa, di situ ada. Dan emang fadilahnya juga kurang lebih hampir sama, tetapi bedanya untuk hijib yang memang khusus gitu yang tadi saya sebutkan itu mempunyai keistimewaan yang tingkat tinggi. Kalau untuk hijib yang di Al-Qur'an itu umum. Pada umumnya yaitu untuk pengasihan. Seperti ayat 15 kali ya. Betul, untuk penjagaan diri gitu. Jadi waqiah gitu ya. Betul, surat waqiah itu juga termasuk hijib ya. Quran. Nah, kan tadi sudah disampaikan oleh Teteh kan kalau misalnya berhijib tanpa berguru gitu kan, tanpa ada guru yang memang sudah membeli itu, maka hijib itu tidak sah dan tidak bisa diamalkan kan begitu. Nah pertanyaan saya, kan Teteh ini kan sekarang ini kan seolah-olah pun mempunyai kemampuan juga kan ya. Bahkan saya lihat-lihat itu juga banyak orang berbondong-bondong berobat gitu kepada Teteh. Nah Teteh itu mengamalkan hijib apa dan dari siapa gitu? Kalau untuk hijib saya belum pernah mengamalkan ya, karena sampai saat ini juga saya masih terus belajar. Tetapi seperti saya bisa mengobati orang, itu saya belajar dari kitab Jad al-Ma'ad. Jadi setiap penyakit baik medis ataupun non medis itu pasti akan ada obatnya sesuai sunnah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk seperti penerawangan itu sebenarnya saya belajar ilmu Syu'aul Basyirah dan Ainul Basyirah. Karena kan pada saat itu pun juga Syekh Qadir Jailani pernah berkata ya kepada para sahabat dan kepada para khilafah bahwa bilangnya kita jangan pernah melihat dengan basar, karena kalau kita melihat dengan basar kita bisa tertipu, tapi kita harus bisa melihat dengan yang namanya ilmu Syu'aul Basyirah, Ainul Basyirah dan juga Haqqul Basyirah, supaya kita terlindungi dan juga terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjaga juga dari orang-orang yang zalim. Jadi di situ kita bisa mengetahui mana orang yang baik, mana orang yang tidak, mana yang tujuannya tulus, mana juga yang tujuannya punya niat buruk gitu. Mana yang tujuannya tulus, mana yang tujuannya modus. Nah, itu. Nah, ini karena banyak yang tulus sama yang modus tuh beda tipis gitu. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Bagi orang awam mungkin Teteh yang dibahas tadi itu nggak mengerti apa yang namanya Ainul Basyirah kan gitu, yang lain-lainnya begitu. Tolong dijelaskan begitu. Supaya jadi, dipengerti. Basyirah itu bisa dikatakan seperti para wali ya, para wali terdahulu termasuk Kanjeng Sultan Aulia Sabil Qadir Jailani pada saat berceramah, pada saat berdakwah, ada yang tidak sesuai dengan di dalam Quran dan juga hadis. Tetapi beliau menguasai Basyirah tersebut sesuai dengan atas izin Allah. Jadi menyampaikan sesuatu yang benar-benar itu hak dan benar-benar halal untuk dikonsumsi oleh orang banyak gitu. Contohnya misalkan gini, saya melihat Gus Ma'il ya, melihat Gus Ma'il. Kata orang lain itu Gus Ma'il oh, orangnya baik gitu kan. Orangnya juga enggak senang cewek misal gitu kan. Itu kan secara secara basar kita melihat gitu. Nah, secara basiroh kita melihat Gus Ma'il ini Gus Ma'il ini memang baik dan ternyata punya poinnya itu adalah keikhlasan. Kekurangannya apa? Nah, di situ kita bisa melihat juga kekurangannya. Ternyata kekurangannya ini gampang jatuh cinta. Jadi orang bilang katanya enggak suka cewek, ternyata suka banget
melihat yang cantik-cantik, nah gitu. Iya. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui yang sebenarnya, intinya seperti itu. Nah, jadi bagi cewek-cewek yang cantik, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kalian promosi dong. Karena sih masih jomblo. Jadi saya sebenarnya kesini niat bikin konten ini pertama karena saya ingin bersilaturahim kepada tete yang sudah saya anggap sebagai tete sendiri, dan juga yang kedua cari jodoh sekalian. Nah terus ini Gus, Bashirah itu termasuk ya, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103. Iya iya. Jadi siapapun yang mengamalkan surat Al-An'am ayat 103 dengan niat yang penuh ya, dengan keyakinan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah Allah pun juga akan memberikan ilmu yang disebut dengan Syu'aul Bashirah dan Ainul Bashirah. Nah, mungkin dapat, untuk Syu'aul Bashirah dan Ainul Bashirah bisa didapatkan oleh orang banyak, tetapi untuk Haqqul Bashirah itu tidak bisa kita dapatkan, karena Haqqul Bashirah itu bisa didapatkan oleh Kanjeng Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani dan para wali-wali yang memang mendapatkan makom tertinggi dari Allah. Nah itu apa bedanya Teh? Untuk Syu'aul Bashirah, bedanya itu adalah kita bisa mengetahui hati orang. Untuk Ainul Bashirah, kita bisa mengetahui hati orang dan juga bisa mengetahui seluruh alam semesta. Terkecuali untuk masalah takdir kematian, tidak ada yang bisa tahu, itu hanyalah takdir dari Allah karena disebut dengan gaib mutlak, hanya Allah saja yang mengetahui. Kalau untuk Syu'aul Bashirah dan Ainul Bashirah itu masuknya ke dalam gaib nisbi, bisa dipelajari dan bisa diketahui oleh orang-orang. Tapi kalau Haqqul Bashirah tadi apa? Kalau Haqqul Bashirah itu hanya Allah yang memberikan langsung kepada orang yang dikehendakinya atau kepada orang pilihan dari orang Allah SWT. Tertentu ya. Nah, berarti para wali itu memang sudah berhak. Berarti Gus, yang tadi disebutkan Ainul Bashirah dengan Syu'aul Bashirah. Syu'aul Bashirah itu bisa dipelajari ya? Bisa dipelajari. Yaitu cara mempelajarinya kita perbanyak aja dulu membacakan surat Al-An'am ayat 103 karena kan ada artinya di situ sangat luar biasa. Itu kalau diamalkan berapa kali itu deh? Itu biasanya untuk ayat 103 surat Al-An'am diamalkan setiap ba'da tahajud sebanyak 1003 kali selama 41 hari. Bagusnya sih dengan dilakukan puasa sunnah ya, puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud. Jadi selama ini pun teteh bisa mengobati, bisa nerawang, mungkin diantaranya surah itu yang diamalkan. Iya, gitu. Alhamdulillah saya mengamalkan surat Al-An'am itu dari usia kelas 6, 13 tahun. 13 tahun. Betul. Jadi pantas ya kalau itu apa buah itu udah matang gitu kan. Iya, Gus ya kan. Betul. Tapi masih tetap belajar karena kan yang namanya ilmu tuh harus kita pelajari ya sampai kapanpun juga biar kita itu tidak akan pernah ceroboh dalam menjalankan suatu hal. Iya, betul. Jadi memang pembahasan kita kali ini memang cukup menarik sekali. Menarik sekali ya. Sih, ya. Artinya ya pertama kan tadi sudah disampaikan tentang hijib, bahwa bagaimana hijib itu tidak bisa sembarang orang mengamalkan. Dan sekarang ini justru banyak hijib itu yang terkesan diobral gitu kan. Seolah-olah dibuka untuk umum. Pengajian hijib gitu kan. Ijazah hijib dibuka untuk umum. Siapapun yang mau mengamalkan hijib ini. Mangga daftar, udah gitu dipungut biaya gitu kan. Uang pendaftarannya sekian gitu loh. Jadi gitu loh yang jadi. Nah itulah. Tapi kalau mengamalkannya justru harus memang betul-betul oleh orang yang sudah menguasai. Betul. Gitu. Nah itu kenapa bisa hijib itu diobral seperti itu Teh? Ya mungkin itu yang mengobral hijib tersebut ada keperluan pribadi, makanya seperti itu. Tapi berarti orang tersebut itu belum menguasai ya? Belum tentu beliau menguasai, karena kita bisa lihat begini. Kalau misalkan ada seseorang yang mengijazahkan sesuatu, gitu kan? Kita perlu mempertanyakan. Contohnya, ada seorang, ada seseorang yang mengijazahkan doa tersebut. Kita harus tanya dulu, apakah Bapak memang sudah mengamalkan doa ini? Apakah sudah tercapai tujuannya? Kalau misalkan Bapak itu bilang belum, berarti untuk apa kita mengamalkan? Lebih baik kita mengamalkan yang lain-lain seperti wirid, seperti zikrullah. Kalau misalkan Bapak tersebut yang mengijazahkan memang sudah terbukti gitu ya, sudah terbukti bahwa memang sudah kesampaian. Nah itu wajib kita jadikan guru. Jadi begini Gus, mungkin yang memberikan ijazah-ijazah itu memang mungkin ada
ada dua ya, dua versi. Ada yang memang kata Gus itu diobral, ada memang beliau sudah menguasai Gus. Iya betul. Ya, karena kita ini tidak boleh apa namanya suudon ya, suudon kan begitu. Karena kita yakin di Indonesia ini sudah banyak juga yang menguasai ya, tapi, masalah hijab begitu Gus ya. Tapi kalau saya sih yakin insya Allah memang mereka menguasai. Nah, gitu. Tapi kan ada juga gitu yang kita khawatirkan. Sebagiannya, kebagiannya. Kita khawatirkan itu ternyata ketika apes kita ikut misalnya ijazah hijib yang diobral itu tadi ya, dalam tanda kutip, ternyata kita amalkan, kita jadi gila itulah. Saya khawatir kan seperti itu. Kan tadi kan sudah disampaikan ya Teh ya, yang tadi saya sebutkan bahwa ada banyak sekali orang yang mengobral hijib, tetapi kan khawatirnya itu orang tidak menguasai tetapi justru mengijazahkan, dan yang mengamalkan itu yang bahaya. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana cara kita mengetahui orang tersebut itu sudah mengamalkan hijab dan sudah membelinya dalam tanda kutip apa belum gitu loh. Jadi cara memilih guru ya, yang memang akan kita gurui untuk mengamalkan hijab yang akan diijazahkan oleh guru tersebut, kita bisa menilai atau melihat, kita pilih guru yang memang sudah terlihat karomahnya. Karena di zaman sekarang pun juga masih ada ya, guru-guru besar, ulama-ulama besar yang memang sering terlihat karomah-karomahnya tanpa beliau sadari. Berarti beliau sendiri memang sudah menguasai hijab tersebut. Seperti salah satunya kan Abah Lutfi, salah satunya almarhum Mama Anom Suryalaya. Nah, kalau misalnya saya pernah dengar dari Garut ini, Kiai Haji Muhammad Satibi dari Lewo ya, kalau nggak salah Kiai ya. Betul, almarhum. Dari Lewo. Nah, itu gimana? Itu sudah mengamalkan hijab belum? Insya Allah kalau beliau memang sudah mengamalkan dan memang sudah menguasai hijab maghribi, makanya banyak sekali karomah-karomahnya yang pernah orang-orang ketahui. Jadi bagi orang yang memang sudah mengamalkan hijab itu pasti berkaromah ya? Pasti berkaromah, karena kalau misalkan belum berkaromah berarti itu belum pernah mengamalkan hijab. Gitu. Nah, kebetulan ini kan bertanya Kiai yang sudah meninggal ya Gus ya, sudah meninggal kan ya, gitu. Jadi saya mau bertanya juga ini karena saya dari Pelabuhan Ratu gitu kan, Kiai Haji Jen Soleh, Mama Kiai Haji Jen Soleh itu mempunyai hijib, menguasai hijib atau enggak, atau juga Kiai yang lain seperti Kiai Haji Nudin ya kan, itu kira-kira mempunyai itu enggak gitu. Kalau untuk Mama Kiai Haji Jin, insya Allah beliau menguasai hijab bismillah. Bismillah. Betul. Kalau untuk itu Kiai Haji Nudin itu? Kalau Kiai Haji Nudin itu yang diperbanyak zikiran, bukan hijab. Hijab pun juga mengetahui, beliau mengetahui hijab-hijab tersebut, tetapi memang beliau itu pernah mengamalkan salah satu hijab yang memang pada saat itu terputus di tengah jalan. Terus dulu tuh ada ulama besar itu di daerah Pelabuhan Ratu, Gus. Itu namanya Mama Kiai Haji Hasan Marzuki. Nah, ini saya juga pengen tahu nih, beliau ini menguasai hijab apa gitu kan. Kalau beliau itu bisa saya lihat insya Allah ya, menguasai hijab Iqbal dan juga hijab Autan. Hijab Autan, ya. Dan ada yang terkenal tuh, Gus, di sana itu ada ya gelarnya wali gitu kan. Iya, iya. Itu namanya Syekh Raden Gentar Bumi. Nah, ini saya pun pengen tahu juga ini bagaimana karomah beliau dan juga penguasaan dalam sebuah hijab ini kan. Iya, iya. Sehingga saya dengar apa karomahnya itu memang terdengar gitu kan seperti itu. Bagaimana itu? Insya Allah sih kalau beliau memang mempunyai tiga hijab ya yang selalu diamalkan, selain dari hijab Autad, hijab Ali dan juga hijab Andarun. Dan beliau memang bisa dikatakan golongan waliullah yang memang disebut dengan wali majdu. Kan ada salah satu jenis hijab ya, yang memang itu populer gitu loh di kalangan santri lah, di nasor gitu loh. Nah, itu apa faedahnya Teh? Kalau faedahnya itu diantaranya ya, bisa untuk pengasihan, bisa untuk penjagaan diri, dan juga bisa untuk keselamatan lahir batin. Nah, kalau itu bisa pakai guru apa tidak pakai guru gitu misalnya? Semua hijab harus pakai guru. Harus pakai guru. Betul. Ya. Nah,
Nah, Gus kan tadi Gus pengen punya jodoh gitu kan. Nah, itu ijib nasri Gus sih kan. Cacat. Soalnya kalau ijib nasri itu saya disuruh apa mengamalkan juga oleh orang tua saya. Pantes gitu. Karena itu untuk pengasihan. Jadi perempuan. Orang tua saya itu suruhnya untuk penjagaan diri katanya. Itu sudah jelas di antaranya. Berarti orang tua saya juga mengamalkan ijib nasri ya. Untuk Pak Kiai, ayahnya Gus Ismail, memang mengamalkan juga. Iya. Makanya digemari dan disukai oleh wanita-wanita. Hati-hati dia, udah ibu dua nih. Berarti udah ketaikan ya, udah ya? Insya Allah udah ketaikan, tapi lebih ke pengasihan dan karismatik. Nah sekarang begini, saya nggak bakal bertanya ke orang lain nih, saya nanya diri sendiri aja ini. Tapi menurut Teteh gitu, saya sendiri sudah menguasai hijab atau belum gitu kan begitu? Kalau yang saya lihat belum ya, tetapi kalau untuk dari barokah-barokah amalan, insya Allah sudah, karena memang sudah terlihat juga auranya. Jadi dari barokah amalan itu banyak barokah-barokah yang memang masuk ke dalam diri Pak Kiai. Alhamdulillah. Nah itu. Nama lengkap sama orang tua. Nama lengkap saya Asep Saiful Ulum gitu. Lengkap orang tua saya Ki Haji Jen Soleh. Insya Allah masih ada. Dari mana gitu? Masih ada keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Cirebon berarti masih saudaraan sama Gus Mail. Ah gitu Gus. Salam sama saudara. Saudara juga. Saudara juga. Emang saudara. Oh. Jadi menikah gitu. Adik saya menikah dengan pamannya beliau nih. Gitu. Iya iya. Jadi memang saudara. Ini kalau saya manggil Uah harusnya. Iya, cuman ya lebih muda. Kelihatannya masih muda maksudnya, bukan lebih muda dia tuan beliau. Kelihatannya masih muda, alhamdulillah. Iya. Berarti menarik sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini tentang hijab ini, sangat berbobot gitu ya. Iya. Sangat apa bermanfaat insya Allah. Jadi pertama kan kita harus hati-hati dalam mengamalkan itu, kalau tanpa guru jangan mengamalkan gitu. Yang kedua kita memang harus hati-hati juga dalam memilih guru. Jangan sampai kita salah memilih guru, ternyata guru yang kita ikuti dia sendiri belum mengamalkan. Itu kan berdampak ya. Dan juga yang ketiga itu faedahnya yang luar biasa terkait hijab, apabila kita sampai kepada pengamalan tersebut. Hijab itu memiliki faedah yang luar biasa, manfaat yang besar gitu kan. Iya, betul. Tadi ada perbedaan Gus, jadi ada hijab kan, ada bukan hijab tadi itu. Kayak asrar itu termasuk hijab atau bukan ya? Asrar masuk hijab ya. Asrar. Terus ada kan apa sihir maghribi kan, ada hijab maghribi, ada sihir maghribi kalau nggak salah kan? Nah kalau sihir maghribi itu bisa digunakan untuk, sebenarnya itu bukan hijab ya, sihir itu beda. Sihir maghribi itu bisa digunakan untuk memikat hati lawan jenis. Jadi contohnya, kita suka nih sama seseorang, dan seseorang itu baik gitu. Tetapi belum tentu orang itu suka kepada kita. Nah kita bisa mengamalkan sihir maghribi supaya orang itu menjadi, apa sih namanya? Jatuh cinta nah, gitu. Ingat terus saya mengamalkan ya. Ya harus. Kalau kata kasarnya itu sihir maghribi itu pelet. Tapi kira-kira saya perlu enggak mengamalkan? Dengan tanda kutip gitu, Gus ya. Jangan dipakai yang enggak benar gitu. Betul. Jangan main-main, Gus. Harus dipakai untuk kebaikan. Ah, itu. Jadi contohnya kita belum punya jodoh terus nih, ingin memikat hati seseorang, amalin sihir maghribi. Saya pengen pakai sihir maghribi. Misalnya saya ngincer nih, oh ini orang baik nih, tapi saya niat baik, saya ingin nikahin gitu. Iya, itu niat baik itu kan. Itu tapi untuk saat ini belum, jadi masih terbuka buat semuanya gitu kan. Ini jadi bukan promosi sebenarnya, itu cuman apa intermezzo aja. Intermezzo, ya. betul biar nggak tegang ya obrolan kita. Kalau Kiai kan alhamdulillah ya setia lah. Tapi nggak mau niat nambah lagi ya Kiai, jadi nggak perlu saya promosiin. Aman lah ya. Jadi menarik sekali ini memang soal hijab ini. Iya. Saya juga sebetulnya memang ada keinginan untuk mengamalkan lah hijab itu supaya
semakin baik gitu ke depannya kan, kehidupan kita lah. Tapi saya masih bingung juga memang dalam mencari guru ini teh gitu. Iya. Siapa yang harus saya ikuti gitu. Karena kan zaman sekarang ini banyak sekali ya. Ulama besar itu banyak, kiai, ustadz itu banyak. Tetapi di sini kita pun juga harus bisa memilih guru yang seideologi, yaitu yang tidak mempunyai sifat ujuk riya takabur, yang mempunyai kesabaran, ketawakalan, dan keikhlasan yang penuh. Insya Allah itu yang patut kita gurui. Oh iya, tapi memang dalam melihat itu kan dari mana kita tahu bahwa seorang kiai tersebut ikhlas, seorang kiai tersebut memang sudah mumpuni gitu kan. Sedangkan kita hanya melihat dari zahir saja, tidak bisa melihat dari batin tadi kan. Insya Allah sih sebenarnya dari penampilan pun juga kita bisa menilai. Jadi vakum di zahir itu terus ya. Iya. Hukum bagaimana zahir yang seperti ini insya Allah. Dan bisa kita istikharah ya, kalau misalnya kita mau memilih guru, contohnya ada 3 nih yang mau kita gurui, berarti di situ kita bisa istikharah dulu, meminta petunjuk kepada Allah, mana nih yang tepat di antara 3 ini gitu. Oh iya. Betul. Jadi insya Allah dalam podcast kali ini sangat berbobot ya. Sangat berbobot, dan saya pun ada pertanyaan juga Gus. Jadi kan sering saya mendengar ada ilmu yang bisa apa namanya, misalkan nggak bisa ambil gaji kitab gitu, jangan langsung bisa ngaji kitab gitu Gus. Apa namanya, ilmu laduni ya begitu. Ada nggak gitu? Jadi ada nggak kaitannya dengan hijib gitu? Nah, gitu. Kalau untuk kaitan dengan hijib tidak ada, karena ilmu laduni itu sesuai yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 ya, bahwa yang menguasai ilmu laduni itu adalah orang yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam dan melalui Nabi Khidir alaihissalam. Jadi orang tersebut memang yang sudah ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menguasai ilmu laduni, yang memang tadinya memang orang yang nggak bisa ngaji tiba-tiba bisa ngaji gitu kan. Orang yang memang tidak bisa baca tulis tiba-tiba bisa baca tulis. Jadi memang orang yang dikehendaki oleh Allah langsung, orang pilihan yang bisa menguasai ilmu laduni tersebut. Memang untuk wali Allah ya. Iya, itu orang-orang terpilih. Tapi segi syariatnya ada nggak deh gitu? Sebenarnya segi syariatnya kalau kita ingin menguasai ilmu laduni, nah di situ kita bisa belajar sendiri tanpa ada guru, yaitu dengan cukup mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65 dibaca 165 kali setiap bada duha. Iya, insya Allah, karena pada saat itu pun juga saya pribadi sendiri gitu ya, ini menceritakan tentang pengalaman. Saya pun juga dulu memang mendapatkan petunjuk saat setelah istikharah, mendapatkan petunjuk untuk mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65 dibaca 165 kali setiap bada duha. Itu berapa hari? Pada saat itu saya mengamalkan selama 3 tahun. Apa amalan itu tidak bertentangan kalau teteh mengamalkan itu tanpa ada guru? Karena kalau dibilang bertentangan tidak, karena kan udah jelas surat Al-Kahfi ada di dalam Quran. Beda halnya dengan hijib yang memang dirangkum ya, yang memang dirangkum oleh para ulama dulu dari Quran dan hadis. Jadi itu kan kita tidak tahu yang mana gitu, terus artinya apa. Tapi kalau yang ada di dalam Al-Quran itu udah jelas ada. Jadi kita bisa mengamalkan kalau ingin menguasai ilmu laduni. Oh, jadi yang bagi orang yang mau menguasai ilmu laduni itu ya harus istiqomah berarti. Istiqomah. Iya, harus istiqomah. Dan harus pasrah. Khairum min alfi karomah ya. Ya, itu betul Gus. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah ya, betul, karena karomah itu bisa digapai dengan istiqomah itu tadi. Memang susah memang kalau masalah istiqomah itu. Nah, iya itu paling susah. Nah, iya kadang ya saya ini di luar konteks mungkin ya. Iya. Kadang kita nih mau istiqomah misalnya dalam hal sholat tahajud gitu, sholat duha. Tapi itu ada aja misalnya yang menghalangi gitu. Ya godaan dari ya, rasa malas, aduh kadang capek lah badan, letih, apa segala macam. Itu cara menghilangkannya itu supaya kita tetap terus-terusan istiqomah bagaimana? Dengan niat yang penuh, dengan keyakinan kita kepada Allah. Jadi segala sesuatu pun juga kalau misalkan kita ada niat nih ingin istiqomah gitu, alangkah lebih baiknya memang dibuang dulu hal-hal yang mengganggu pikiran dan hati. Kosongkan saja, pasrahkan semuanya kepada Allah. Di situ insya Allah apapun yang kita lakukan dengan istiqomah tersebut akan ada rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kayak orang mau menghafalkan Quran 30 juz. Itu kan kalau tidak dengan keistiqomahan mustahil.
Karena kan harus istiqomah menghafal Quran dalam satu hari, misalnya ada target berapa gitu kan. Berapa juz ya, berapa lembar ya. Betul. Lembar gitu kan, kalau tidak dengan keistiqomahan tidak akan mungkin kan tercapai hafalan tersebut gitu kan. Benar. Nah, itu memang berat ya. Berat ya. Ya mungkin itu saja ya yang bisa kita tanyakan kepada Teteh ya, yang bisa kita apa bahas pada podcast kali ini. Dan bagi siapapun yang memang ingin podcast juga dengan Teteh, bisa hubungin saya apa atau hubungin Pak editor lah, nanti ada nomornya di deskripsi di bawah ini ya. Jadi itu saja yang mungkin kita dapat sampaikan ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Teh atas jawabannya tadi ya. Insya Allah sangat bermanfaat dan sangat jelas. Berbobot ya, alhamdulillah. Ya bagi siapapun yang ingin apa konten atau bertanya perihal sesuatu yang memang belum terpecahkan, ya silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Ya siapapun terbuka, bagi yang khususnya para kiai ya, ini ini kita garis bawahi lah. Itu lebih bagus gitu loh, para kiai, mungkin para ulama, para ustadz yang ingin bertanya tentang apa saja yang ada di benak pikirannya itu mengganjal, bisa ditanyakan nanti ke Teteh mungkin melalui nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.